Kenapa sekalian? Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Hujjatul Islam, dia menyebut dalam kitabnya mengenai bencana-bencana lidah. Yang pertama dia sebut bagian mulut ini. Tapi yang nombor satu, nombor dua ini tidak semestinya benda yang dosa. Ini kehebatan para ulama Islam menulis bersandarkan Al-Quran dan hadis. Bercakap tentang perkara yang tak ada faedah. Bencana lidah yang pertama. Kita baca situ. Obat dan penama bagi penyakit ini ialah bahawa seseorang itu hendaklah mengetahui setiap nafas yang dihembuskannya itu ialah modalnya. Setiap hembusan nafas kita itulah modal kita. Manakala lidahnya adalah jaringan yang mana dengannya ia akan memburu segala kebaikan yang berbagai-bagai. Oleh itu hendaklah dia faham benar bahawa mencuaikan lidah itu atau mensia-siakannya merupakan satu kerugian yang amat besar. Sebabnya berlaku yang demikian ialah keinginan seseorang untuk mengambil tahu terhadap sesuatu yang tidak perlu dia tahu ataupun menghabiskan masa dalam menceritakan hal ehwal yang tidak ada faedah padanya. Yang satu, sama ada yang kita buat masa itu minal aqwal nak merujuk kepada cakap-cakap, termasuk sekali juga dengan perbuatan kita. Rugi dia kata, sia-sia dia. Tak dapat pahala maksudnya, walaupun tak dapat dosa. Sama sekalian, sekalipun benda tak berdosa, dia tinggalkan. Itu kata Nabi tadi, min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan kebagusan Islam seseorang ialah meninggalkan apa yang tiada sanggup bau faedah dengan diri Allah. Jadi dia balik pada diri kita. Ini caranya manusia yang nak melihat ayat la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, tidak sama penduduk-penduduk neraka dengan penduduk-penduduk syurga. Kami tahu tepi kain orang. Mengambil tahu tentang hal orang lain merupakan perkara yang tercela juga, iaitu mencampuri urusan orang lain yang tiada kena mengena dengan diri kita. Jangan cakap banyak-banyak. Sekali pun tak berdosa. Nabi Musa ini dia cakap banyak dengan Tuhan. Nabi Musa ini banyak dia cakap tadi dengan Tuhan. Kan? Ayat dia. Tuhan tanya dia satu je. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Apa kat tangan awak tu Musa? Jawab pendeklah lah. Asaya. Tongkat saya. Tapi Nabi Musa ini dia bercakap dengan Allah. Wa kallama Allah Musa taklima. Berkata-katalah Allah dengan Nabi Musa dengan kata-kata yang selayaknya dengan Allah. Jangan tanyalah. Tetapi Nabi Isa dia jawab panjang. Ya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Musa kata ini adalah tongkatku. Aku bertelekan padanya, maka dia gagah tadi itu, dan aku pukul daun dengannya untuk kambing-kambingku. Habis keluar cerita kambing dia pun orang tanya sepatah, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Apa padanya? Kita kalau dengan kekasih kita, kalau dengan orang yang kita sayang, eloklah kita cakap lama-lama. Nabi Musa tadi dia bercakap dengan Allah. Jadi lama-lama pun tak apa, lebih-lebih pun tak apa. Yang kita pula, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, kenapa bila sembahyang sunat kita mesti cepat? Sembahyang sunat lah kita mesti lambat. Pasal awak sembahyang sorang-sorang, tak ada kena-kena dengan orang. Yang kita pula terbalik. La ilaha illallah subhanallah. Kita
ketahuilah bahawa fudul atau kata-kata yang berlebih-lebihan itu tidak ada batasan yang tertentu. Tetapi yang penting untuk kita mengetahui ialah apa yang tertera di dalam kitab Allah. Hadis sama lagi Imam Ghazali ini. Dia kata, tengok apa kata Imam Al-Ghazali. Dia bawa ayat ini. Nak latih lidah kita kalau nak cakap yang bagus. Nak berbisik sekalipun. A'udzubillah min syaitan. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bis sadaqah. Bisikan mereka berbisik, bukan cakap gagal berdengar, melainkan sesiapa yang menyuruh memberi sedekah. Jadi berbuat baik bagus ataupun mengadakan perdamaian antara bangsa manusia, dan para siapa yang berbuat demikian kerana mencari keredaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya, kami beri kepadanya nukti ajran azimah, beri kepadanya pahala yang besar. Ini bukan cakap lagi, tapi cakap yang berbisik. Kalau nak berbisik, silakan. Tapi perkara ini lah, sedekah, berbuat baik atau buat perdamaian. Berbisik itu kita pernah dilakukan orang. Ini bertemus semua, itu bertemus semua. Sehingga orang itu kena azab kubur. Kena azab kubur itu antara benda saya. Hati kena mulut-mulut. Awak batu api dalam Facebook. Awak batu api dalam Instagram. Awak batu api. Ya ilaha illallah. Itu dia tengok orang politik. Belum lagi tengok orang korporat. Sunat witir 3 rakaat sebelum tidur. Ustaz, sebelum tidur tak dapat ustaz. Selepas sembahyang isyak je boleh tak sembahyang witir? Sembahyang witir ni syaratnya lepas sembahyang isyak boleh sembahyang. Sepanjang kepada tadi ustaz, saya ni ustaz sembahyang musafir ustaz, sembahyang maghrib betul sembahyang isyak yang takdim. Tentu boleh ke saya nak sembahyang witir? Boleh. Dia je lah. Pasal dia sembahyang jamak bayang maghrib, lepas tu dia sembahyang isyak yang mau takdim kan. Selepas itu dia kata, boleh tak saya nak buat sembahyang witir? Boleh. Ustaz, jangan buat ajaran baru. Bukan ajaran baru. Orang-orang yang sedang menunaikan solat isyak, dia boleh sembahyang witir. Dia dah musafir, ada dia sembahyang lah. Dah boleh. Tapi kalau dia sembahyang maghrib, dia musafir sembahyang maghrib, isyak dia tak sembahyang lagi. Tak boleh. Tak boleh. Maka sahabat-sahabat sekalian, mari saya sendiri dan semua yang ada, kita pastikan kita tak termasuk di kalangan yang diazab oleh Allah dalam kubur. Satu berkaitan dengan mulut, lagi satu berkaitan dengan solat kencing yang tak dijaga. Dan marilah kita buatkan, jadikan amalan ini. Ini buat amalan. Buat amalan kita nak selamat azab kubur satu. Habis ni kita dah berhenti ni. Betul-betul tinggal 7 minit. Saya berhenti je tuan-tuan boleh salat. Satu, melazimi membaca surah Al-Mulk. Sabda Nabi, surah Tabarak. Sebab dia mula dengan Tabarak al-ladhi bi-ihlum. Nabi sebut
surah Tabar adalah penghalang dari azab kubur. Buat amalan. Bila nak baca Ustaz? Baca sebelum tidur. Paling mudah baca selepas sembahyang Isyak. Kalau dapat kita baca dia sebelum tidur. Kalau payah sangat, selepas sembahyang kita sembahyang Isyak tu kita dah boleh buat dah. Maknanya maksudnya dah habis dah sembahyang malam kita. Malam siang 10 masuk dah tahajud tu. Habis dengan Isyak je. Elok tuan-tuan baca surah Tabar. 30 ayat. Tak lama 7 minit siang insyaAllah. Buat amalan. Tiap malam. Yang kedua, ini kita kena hafal sikit. Jadi kita sekarang pun, kita ni dalam apa? Kita dalam perjalanan nak bertemu dengan Allah. Eloklah akhir-akhir hujung hidup kita ni. Hak Nabi tak tinggal, kita jangan tinggal. Apa dia? Mari kita baca doa ini sebelum daripada mana? Sebelum kita beri salam, bacalah doa ini. Bila Nabi baca empat ini benda besar. Berkait pula dengan solat. Solat itu mana apa? Solat itu maknanya doa. Solat itu mana apa? Solat itu maknanya pujian. Bila kita mula solat, kita mula solat dengan istilah muftatihatun bit takbir wa muftatimatun bit tasrim. Solat itu mulakan dengan takbir. Allahu akbar. Solat kita mula di situ. Mula di situ. Akhir dia. Tasrim berakhir dengan salam. Salam makna selamat. Selamat bukan untuk Allah. Sebab Allah memang selamat. Allahumma anta salam. Ya Allah, kaulah Tuhan yang bernama as-salam. Yang selamat. Yang tak selamat kita. Salat itu membesarkan Allah. Allahu Akbar. Berakhir dengan salam. Berakhir dengan salam. Salam untuk siapa? Salam untuk kita. Engkau nak selamat apa? Itulah jawapannya. Saya nak selamat daripada azab neraka jahanam. Saya nak selamat daripada azab kubur. Sebelum neraka jahanam, tengah jalan, tengah-tengah, namanya alam barzah. Alam barzah itulah adanya azab kubur. Jahanam itu akhirat. Tapi Nabi minta dulu yang itu. Neraka jahanam, minta tidur pada azab kubur, minta selamat daripada fitnah hidup dan mati. Ya Allah, kalau kita belajar tuan-tuan, walaupun tak banyak sikit kita nampak, rupanya hak kita disebut humbul ma, kegilaan manusia kepada harta ini. Ya Allah, teruk. Lagi fitnah hidup apa dia? Fitnah hidup itu berkait dengan pangkat. Humbul riasa, cinta gila berkait dengan kedudukan. Berkebun. Ya Allah.